Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam untuk semuanya. Kita review tembakau untuk pemula. Rekomendasi untuk pemula. Untuk pemula, saya rasa jangan pakai yang agak pahit-pahit, yang ada rasa-rasa seperti soju atau kemasan dari jago rasa. Bisa SW, bisa dari SW, bisa juga dari ya produk Cianjur, bentuknya mulai yang di rajang, seperti mulai banyak bentuknya, soalnya banyak juga sih ada yang ngeluarin produk mulai, cuma ada ya dari produk apa di label, dikasih label dari yang lain. Nah, ini juga termasuk rekomendasi untuk para pemula. Nah, enggak dicacah ini, dirajang. Oh, hampir sama rajangan juga sih. Rajangan cacah. Sama ini. Yang ketiga Queen B. Queen B juga termasuk bisa untuk para pemula. Karena nggak terlalu pahit, nggak terlalu manis, ya bisa dinikmatin lah untuk perokok-perokok biasa beli di warung atau bungkusan. Nah, ini juga termasuk untuk pemula juga nih, cerutu Kenner, produk Kenner ya. Lumayan panjangnya sekitar ya satu jari kita ya, panjang jari tengah, lebih dari satu jari tengah, diameternya lumayan besar. Nah, untuk cerutu yang rekomendasi yang kedua ini dari Borobudur, bisa apple, ada berapa varian rasa, ada 4 varian rasa, bisa dicoba deh. Isinya 2 batang ini, saya nggak berani buka dulu. Ini harga cukainya ada banyak di toko-toko online, juga ada di tempat saya juga ada, kalau mau coba pesan dan beli. Nah, untuk Mas Brand, memang saya akui bagus, ini kualitasnya bagus. Saya pikir awalnya saya bau aromanya karena terbungkus rapi seperti bau cacing sangrai, obat apa disebutnya, obat lemes itu, seperti obat seperti obat tipes gitu ya, baunya. Ternyata pas dibuka, kita buka, ternyata rapih juga, bagus ini kemasannya. Dia ada flipnya, sepertinya tahan lama juga, double kemasan, dan tembakaunya agak kehitam-hitam, halus seperti mulai. Saya udah coba, emang kualitas bagus. Untuk pemula saya rasa kalau mau coba-coba silakan. Hanya emang aroma dari bungkus rapetnya ini seperti bau cacing sangrai. Cuma kalau di kita udah coba, tidak, ternyata nikmat, emang benar, bagus. Awal-awalnya saya ragu juga. Tapi pas saya coba, saya nanti bagus. Oke. Ya, rekomendasinya seperti itu. Karena banyak ya produk premium yang kiloan juga ada. Yang tembakau cacah seperti Queen B itu kan cacah, disebut Rekon ya, Rekon cacah. Tis itu kan ada keterangan tis itu seperti tembakau yang dirajang tanpa pengganti, jadi alami, dia bentuknya alami, rata-rata memiliki tis ini 60 gram
pasti besar ya. Rata-rata saya temuin mulai 45 sampai 50 aja. Ini 45, 50, 45, 50. Sama seperti ini Mas Brand juga. Tis 45 gram. Tis ini bea cukai, dia kena bea cukai. Ya dibilang kualitas premium lah. Nah, boleh coba juga kalau emang pemula mau coba-coba. Agak kehitaman deh, kok nggak pekat, coklat pekat deh. Beda emang. Seperti ya premium Queen Bee hampir coklat kehitam-hitaman. Soal harga ya masih kalah ya, lebih mahal yang premium dibanding yang kilo. Ya, boleh dicoba. Silakan. Good job. Terima kasih.